Berbeza? Demokrasi tak sama kat mana-mana negara. Lebih berbeza sebab kita ada multiracial. Benda tu berbeza. Setiap negara akan dia orang punya demokrasi sendiri, cara-cara sendiri dan susunan-susunan kabinet sendiri. Berbeza sebab di Asia je lebih control and setengah negara Asia kan negara Islam. So dia ikut mana yang boleh lah, yang dia tapi sikit lah. Macam LGBT ada ikutkan, kita perlu tolak kan. Tapi bila ada konflik saya tidak wajar. Rasanya tidak perlu sebab kita masih ada lagi sistem pelbagaian raja, so kita lebih perlukan raja-raja daripada tentera mungkin. Saya rasa benda itu untuk setakat ni tak wajar. Tapi saya rasa apabila undang-undang yang tengah dibahaskan sekarang, ICERD kan, yang akan konon-kononnya akan memansuhkan kuasa-kuasa Melayu seperti pelbagaian Melayu kan. Saya rasa apabila masa tu tiba, tentera harus mengambil alih. Kalau tentera ambil alih, itu diibarat dia satu sebuah negara atau kerajaan itu, dia memang dah darurat dan dah jatuh. Kerajaan kena ada hak dia lah. Dia kena tapis lah dulu apa yang kita nak tuntun tu sama ada baik ataupun tidak baik untuk tuntun awam. Setiap individu ada perspektif yang lain. Mungkin ada yang lebih gemar nak tengok yang isu-isu semasa dari segi negara sendiri ataupun negara luar. Ada yang mengikut trending macam follow up dari segi entertainment. Yes, kita yang tentukan. Ya, sebab benda tu tak menyusahkan kita. Selagi tu kita boleh duduk dalam negara yang aman. Bagi saya, ada baiknya kalau kita cuba dasar kerajaan yang lain. Mana tahu kerajaan yang lain tu boleh membuat perubahan untuk negara atau memperbaiki apa yang telah ada. Bagi saya, demokrasi ni adalah hak-hak rakyat untuk bersuara. Maksudnya, sesebuah kerajaan tu ibarat diorang mewakili rakyat-rakyat dan masyarakat yang di sebuah negara. So, diorang kenalah macam bagi sesuatu, orang panggil apa, pulangan kepada rakyat bila ditambahkan sebagai kerajaan baru. Kerajaan naik dengan rakyat. Jadi kalau kerajaan tu bagus, kenapa kita harus mengubahnya? Kemungkinan benda tu relevan untuk negara yang lebih maju sebab kita nak mengelakkan pergaduhan antara kaum dan kaum yang lain. Media sepatutnya bebas dan tidak harus berat sebelah. Saya tak rasa kerajaan patut menapis ni semua. Kebanyakan masyarakat dia terpengaruh dengan televisyen, so kerajaan perlu lebih waspada. Benda tu memang patut. Tapi dari segi yang ganas dan violent, yang dari segi begitu, berita tu kita boleh sampaikan tapi tak semestinya kita kena tunjuk apa itu, apa yang terjadi. Kita boleh bagi tahu tapi kita tak semestinya kena tunjuk. Sebab kita tengok anak-anak kecil pun dah start main phone. Dia kecil dah tahu buka YouTube, buka apa semua. So diorang boleh nampak benda tu dengan mudah saja. So bagi saya, pihak tertentu patutlah tapiskan benda-benda yang negatif yang boleh merosakkan generasi-generasi yang akan datang. Jangan lupa untuk klik subscribe di YouTube My Campus TV untuk melihat video-video yang menarik.